Nation. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Imam YouTuber. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Hero Hero Mobile Legends kembali ya guys ya. Di video saya sebelumnya saya juga pernah membahas Hero Hero Mobile Legends. Buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton di pojok kanan atas sini atau di playlist video ini yang terakhir ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan hero-nya. Yaitu hero-nya Hero Yuzhong kali ini kita bahas dengan roll factor dan juga spesial artinya Regen Damage. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih jauh, buat kalian yang baru datang di channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah dan tekan loncengnya juga. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Oke, untuk Yuzhong ini dengan durability-nya segini, dengan obsession-nya segitu, efek skill-nya lumayan banyak ya, sampai gitu, dan tingkat kesulitannya segitu. Oke, untuk skillnya, Yuzhong ini memiliki 4 skill ya guys ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke pembahasan skill-skillnya. Let's go. Oke lah guys, untuk skill-skill dari Yuzhong langsung aja kita bahas ya. Untuk skill pertamanya dia akan seperti ini, sifatnya juga area ya guys ya. Area ini terbagi dua, yaitu dari area terbesar ini yang di luar ini dan area terdalam ini. Dan setiap area ini memberikan stack. Oke, untuk stack-nya kegunaannya apa? Untuk stack kegunaannya seperti ini. Setiap ikan basic attack sebanyak ini ya, dia akan kumpul 1 stack. Dan stack-nya sudah kumpul 5 stack, dia akan seperti itu dan mengeluarkan seperti ke target musuh, mengeluarkan apa ya? Arwah ya, seperti aura hitam, dan itu bisa meregen HP-nya Yuzhong ya guys ya. Kalau sudah seperti ini kalian enak banget pakai Yuzhong. Oke, untuk skill pertamanya dia akan seperti ini, dan untuk areanya juga segitu itu ya. Dan setiap area ini memberikan stack berbeda-beda ya. Kalau area terdalam ini dia memberikan stack sebanyak 1 stack, kalau di area luar dia akan memberikan stack sebanyak 2. Kalian bisa lihat dari ini aja ya, dari tandanya ini sudah berbeda ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke skill keduanya. Skill keduanya iya juga areanya segini dan bisa diarahkan kemana saja ya guys ya. Bisa kesana kesana. Oke, langsung aja kita coba thread, dan itu akan memakan naga dan memberikan 1 stack tambahan ya tentunya. Oke, untuk skill keduanya sudah, langsung aja kita ke skill ketiganya. Skill ketiganya ini yang paling unik ya. Dia akan seperti ini ke depan thread. Dia akan memberikan seperti tanda atau seperti tato ya guys ya. Dan itu akan memberikan, kalau di area itu kalau musuh di area ini, dia akan terangkat dan akan memberikan epic stun selama 0,1 detik ya kalau nggak salah. 1 detikan lah. Oke, skill ketiganya sifatnya juga area segini areanya. Dan ini juga bisa diputar kalau kalian buat lari ataupun buat menyerang musuh ya. Dan ini akan memberikan stack 1 stack tentunya. Sama saja 1 stack seperti ulti, seperti skill ketiga skill keduanya ya. Dan maksudnya kita ke ultinya. Ulti keempatnya ini ya. Dan 1 2 3 dia akan berubah seperti naga. Jika dia berubah seperti naga, dia akan seperti ini, dan kalau terkena musuh, musuh akan terkena efek stun sebanyak 0, berapa detik, cuma sebentar ya guys ya, nggak sampai 10 detik ya. Dan setelah dia berubah menjadi naga, dia akan turun seperti ini ya guys, jadi seperti ini. Dan nanti serangannya juga semakin bertambah dan areanya juga bertambah ya, kalian bisa lihat kalau saya berubah jadi naga dan ini juga bertambah untuk skill kedua. Oke, mungkin untuk pembahasan skill-skillnya sudah ya guys ya. Langsung aja kita ke battle spell, build, dan emblemnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Emblemnya saya akan buat seperti ini kalau dengan susunan factor ya guys. Emblem factor saya buat seperti ini. Kalau nggak factor saya buat tank. Saya tank, kalau tank saya seperti ini. Oke, kalau tank seperti ini, dan kalau physical saya buat seperti ini. Oke lah, lanjut lagi kita ke battle spellnya. Kalau battle spellnya biasanya saya bawa execute, karena nggak execute retribution ini cuma bisa buat item, bawa item jungle ya guys ya. Kalau item jungle ini saya bawa juga waktu saya
menjadi core ya. Kalau jadi core yang nggak saya bawa. Lanjut kita ke selanjutnya ke Flickr. Flickr ini saya bawa juga untuk jadi offliner tentunya. Oke, untuk beta sebenarnya sudah, lanjut aja kita ke build-nya. Untuk build-nya biasanya saya pakai build yang pertama ini untuk build offliner. Build offliner ini, dan untuk sepatunya ini bisa kalian ganti tergantung musuhnya. Kalau musuhnya banyak magic, fisik magic, banyak magicnya, kalian bisa bawa tong boots. Dan kalau banyak physical attack-nya, kalian bisa bawa warrior boot ya guys ya. Lanjut aja kita ke build yang kedua. Build yang kedua ini bisa saya pakai buat build yang di mid lane ya guys ya, biar ulti kita juga cepat. Ini bisa di support ya untuk build yang kedua. Dan selanjutnya kita lanjut ke build yang ketiga. Build yang ketiga ini biasanya saya bawa waktu saya menjadi core tentunya. Dan untuk sepatunya biar saya pakai ini, karena apa? Biar ultinya lebih cepat tentunya waktu menjadi naga. Oke lah guys, untuk battle spell, emblem dan buildnya sudah kita bahas. Langsung saja kita ke tutorial dan ke gameplaynya ya guys ya. Nah, let's go. Oke lah guys, kita sudah berada di dalam gameplaynya. Kita ambil dengan, kali ini kita menggunakan spell execute ya guys ya. Dan kita terbaik mendapatkan roll di atas ini dengan roll bottom lane ya, bottom lane. Dan ini saya dapat gold lane. Oke, mantap. Oke, santai dulu aja guys ya. Pertama saya aktifkan skill pertamanya dulu ya guys ya. Tadi atas kita lawan ice block ya guys ternyata. Oke, sabar dulu. Oke, kita gini kan terus guys, santai. Kita nggak terlalu begitu barbar awal-awal ya guys ya. Santai. Oke, cakep banget. Santai aja dulu, sabar. Kita bersihkan minion dulu guys ya. Oke. Santai. Kita bersihkan ini. Oke, sabar. Mana sebagainya? Sebagainya di situ ya guys ya. Karena mainnya itu harus santai dan banyak di semak-semak terus guys, biar bisa ngegeng gitu ya. Karena ulti ketiganya kalau nggak salah itu lompat itu ya sangat bermanfaat banget sih. Setelah itu kalian ambil ulti yang ketiga ya guys ya. Cepat seperti ini. Red skill yang ketiga ini mantep nih karena bisa untuk menjebak musuh juga ya. Sabar. Ini sebabnya kandel banget sih karena tai kucing memang awal-awal sibuk nih. Santai. Oke, kita langsung coba red. Seperti itu ya. Mundur dulu. Kita kasih stack terus lah. Sudah armornya sudah pecah di sini, enak nih kalau armor sudah pecah. Namun kita harus sabar dulu karena dia ngerem di base terus loh. Kampret. Oke, santai. Oke, cakep banget. Kita hajar aja guys. Kita hajar nih, armornya sudah pecah nih. Kenapa dia gak mundur? Oke. Itu guys, nice banget ya guys ya. Kita dapat kill. Oke, santai kita. Ini kalau ultinya seperti itu ya guys. Kalau sudah kumpul 5 stack itu enak banget. Tanpa kalian serang sudah mati saja tadi icebox-nya ya guys ya. Santai. Kita bersihkan dulu ya guys. Kita langsung ke tengah. Pokoknya Yuzhong itu mainnya harus ikut war juga ya guys ya. Gak usah kalian fokus satu lain aja ya, war aja gak apa-apa gitu, bisa membuat musuh bantu tim kita juga. Karena Yuzhong ini kan spesial atasnya Regen Damage ya, artinya, oh ya saya lupa tadi saya bilang, artinya Regen Damage artinya setiap kalian memberikan damage berarti kalian akan bisa meregen HP kalian ya guys ya. Jadi ini mantep banget sih ini, untuk Yuzhong ini. Oke, santai aja dulu, kita gak usah barbar ya guys ya. Canggihnya ini sakit banget loh, parah ya, uangnya ini sudah wow. Santai, kita jagalan lagi ya guys. Karena ini kita sudah hancur nih, kampret. Awas, santai. Oke, setelah itu kita jadikan bot X. Setelah bot X itu kalian jadikan BOD dulu ya guys ya. Ya itu dia. Nah itu kalian jadikan BOD dulu. BOD, setelah BOD Immortal atau sayap juga bisa ya.
wing widths, kalau nggak tahu sayap itu. Oke, santai, kita ke semak-semak lagi ya guys ya, kita ke semak-semak lagi, kita coba jarah ini. Ada di lo bok, mau kemana lo bok? Kita pecahkan nomor lo, santai. Udah dapat es bok lagi yang satunya, seret, santai. Oke, cakep banget, kita ganggu dia terus guys, tidak usah terlalu barbar aja, santai. Kita ke tengah. Oke, cakep, ada Brasco ya, Frasco. Oke, nice, angkat. Oke, kita serang boy. Oke, santai. Mungkin ini saja guys untuk tutorial Yuzhongnya, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa beli saja ya, atau ke lebih jelasnya kalian bisa gunakan Yuzhong di custom. Oke, guys, untuk tutorialnya itu saja, mungkin untuk gameplaynya ya, karena nggak terlalu begitu lama-lama, saya juga nggak buat begitu lama karena nanti takut kalian bosan juga. Oke, terima kasih buat kalian sudah klik video ini dan sudah sampai akhir ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dulu di bawah, jangan lupa aktifkan loncengnya juga, dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, buat kalian yang ingin request video saya selanjutnya, silahkan kalian coret-coret kolom komentar. Thank you for watching, see you next time to video, and bye-bye.